Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat petang. Saya aku ada beberapa orang dalam ini. I'm sharing my PowerPoint. Can you see it? Shahid, can you see the PowerPoint? Yes, Prof, I can see. Yes. Do we have international student here? Adibayo, are you here? Aisha Adibayo. So you're not here? Okay. Participants. So we have 8 students. So 8 students, are you all from USM student or any of you from other universities ataupun other faculties, other school lain ke? Tak ada UPSK ya? Ada daripada universiti lain ke? Ada orang daripada bukan USM? Okay, malam ni saya nak kongsi sedikit lah. Bukan apa, sebab kita banyak sangat duduk apa kebimbangan, kerisauan yang tidak semena-mena. Susah nak kerja lah, apa nak buat lepas ni, apa namanya, kita nak ke mana, nak belajar lagi ke, nak kerja ke, waktu nak kerja ke, nak kerja apa. Jadi saya nak share sedikit sebab saya ditakdirkan untuk hidup lebih lama sikit lah daripada you all. So malam ni ianya lebih kepada perkongsian dan juga kita boleh kata perbincangan lah, diskusi. Mungkin ada saudara-saudari yang ada kemusykilan yang boleh saya bantu untuk memberi pandangan ataupun memberi penilaian what is the best choice that you can go on, because life is very uncertain. Okay, saya akan share slide saya. So this is actually my topic tonight. Apa selepas ni? What is next? After graduation. Kita ni nak ke mana sebenarnya? Kan? Kalau kita tengok dekat gambar tu nampak macam seolah-olah dekat ujung sana tu macam tak ada tempat lain lah. Kalau dulu zaman apa manusia menjumpai benua Amerika. Kalau saudara-saudari masih ingat cerita sejarah kita belajar, seorang yang bernama Christopher Columbus, dia yang dikatakan, yang direportlah sebagai seorang yang menjumpai benua Amerika. Dan dia apa namanya, mengembara dengan kapal tu sebab pada zaman dia tu, bila kita tengok kalau pergi pada ujung tu dia akan jatuh. Orang tu cakap macam tu lah, sebab ujung dia tu dia macam mendatar. Masuk waktu tu orang tak tahu lagi dunia tu sebenarnya bulat. Mereka fikir kalau you pergi sampai ujung sana you akan jatuh.
Jadi sebenarnya kita perlu tengok, kita perlu fikir seperti mana yang setahun dari mungkin telah lalui. Kebanyakan daripada saudara-saudari ini adalah pelajar-pelajar yang bagus, pelajar-pelajar yang terpilih, yang tidak tentu tak masuk universiti kan, mesti dah pelajar-pelajar yang bagus. Dan saya rasa saudara-saudari mungkin telah merancang sebelum masuk matrik dulu, dah rancang dah kan, dah rancang dah nak buat apa, nak buat matrik, lepas matrik itu nak apply medik, nak buat medik. Kalau tak dapat masuk medik, nak masuk biomedik, ataupun farmasi, ataupun dentistry. And then Allah Ta'ala mentakdirkan sedar-sedari masuk program yang sedang berada di tahun akhir pada hari ini. Okay. Jadi sekarang ni kita nak tengok selepas kita bergraduate. Saya nak mengimbau sedikit apa yang berlaku. Adalah basically apa namanya, lebih kepada anda buat bidang apa, itu dia. Okay, kita mesti melihat sesuatu itu berdasarkan kepada keadaan semasa. Sebab apa? Sebab kalau kita tidak melihat keadaan semasa, maka kita sebenarnya menidakkan realiti kehidupan. Itu tak betul. Jadi sebelum kita mengambil tindakan, kita mesti tengok current situation itu. Dan pada zaman sekarang, kebanyakan daripada kita, saya rasa semua, termasuklah anak-anak saya sekalipun yang baru tamat pengajian tahun lepas, tamat pengajian tahun ini, semuanya ingin bekerja. Ingin bekerja kerana merasakan bahawa tanggungjawab untuk membantu keluarga dan sebagainya. Dan bila kita sebut tentang bekerja ni saya bawa senario sebenarnya. Saya bawa senario yang ada selepas graduasi. Yang pertama, bekerja. Bila bekerja tu, sama ada kita bekerja di dalam di bidang yang kita belajar, in the area of our expertise. Kalau saudara-saudari ini seorang ahli sains bioperubatan, ataupun sains kaji hayat, ataupun sains perubatan, doktor perubatan, maka bekerja itu di dalam bidang yang dipelajari. Tapi tidak semua orang dilahirkan bernasib baik. Jadi kalaulah kita dapat kalau kita dapat baca masa depan lah contohnya, oh mudah rasanya hidup ni, paling mudah lah kita kan, sebab kita tak ada kemampuan untuk membaca masa depan lah. Kenapa kita perlu kepada usaha, kenapa kita perlu kepada tawakal, kenapa kita perlu kepada apa yang kita panggil strive, kerja keras dan sebagainya. Sebab kita tak tahu masa depan. Itu dia. Jadi kalau kita tidak bernasib baik, dan ramai di kalangan kita tidak bernasib baik pada pandangan kita lah, iaitu kita terpaksa bekerja di dalam bidang yang bukan daripada bidang yang kita belajar. Okay. Saya tak nak pergi jauh lah. Saya sendiri, semasa saya bergraduat dahulu, saya belajar sains kaji hayat, sains biologi gunaan, pengkhususan bioteknologi. Tapi bila saya bekerja, saya dikehendaki untuk menjalankan kajian kromosom, sesuatu yang kita tak belajar di dalam dan khusus bioteknologi. Kromosom ni kita belajar di dalam subjek-subjek kalau kita buat bachelor genetik dan sebagainya, kita belajar kromosom. Kalau bioteknologi ni tidak belajar secara khusus. Belajar sikit-sikit saja.
So apa yang saya tidak bernasib baiklah pada waktu tersebut. Maksudnya terpaksa bekerja di dalam bidang yang bukan yang saya dilatih. Tapi itu adalah telah menjadi sejarah lah pada saya. Dan saya yakin 20-30 tahun akan datang sewaktu anda sedari berada di tempat saya sekarang. Masa itu saya pun tak tahu duduk mana dah. Anda tak ada dah. Dan pada waktu tersebut sedari juga akan beritahu benda yang sama kepada murid-murid, pelajar-pelajar yang sedari ajar ataupun staff-staff sedari ataupun subordinate untuk sharing punya session dan sebagainya. So ini adalah apa yang kita panggil sebagai situasi dan juga peluang untuk apa namanya untuk kehidupan. So apabila kita bekerja, ada dua pilihan. Yang pertama di sektor awam, di government, ataupun kita di sektor swasta, private. Jadi kedua-dua bidang apa ni sektor ini ada kelebihan dan ada kekurangan masing-masing. Dalam talk saya yang lepas, saya membincangkan tentang career path, laluan kerjaya di dalam perkhidmatan awam. Saya telah kupas banyak benda dalam perkhidmatan awam dan juga beza dia daripada private, daripada swasta. Kenapa? Dia ada pro and con. You see, macam inilah bila kita dalam kehidupan kita ni, kita tak boleh makan semua dalam satu pinggan. Bila kita makan nasi, mesti ada lebihan daripada makanan kita. Sisa tu memang patut ada. Jarang orang makan nasi, mama sekiranya tulang-tulang telan semua tak. Dia mesti ada sisa dia. Nobody can finish the food on the plate in one shot. Mesti ada yang tertinggal. Sama lah juga kehidupan kita. You see? You tak boleh nak semua benda yang you nak dalam dunia. you nak menjadi seorang ilmuwan, you nak jadi seorang cendekiawan, lepas tu you nak kaya, you nak kenamaan, you nak kebesaran. That is very very impossible. Even orang yang kaya sekalipun ada, dia tak akan puas hati. You tanyalah siapa pun. Tanyalah orang kaya, you tanya Bill Gates. Saya pernah saya forward pada pelajar-pelajar saya video clip apa nama Steve Jobs, our Steve Jobs yang telah meninggal. Steve Jobs ni adalah orang yang yang membangunkan Apple Macintosh, komputer Apple tu. Dan jadi kita tahu cerita dia yang beliau tidak tamat pengajian kan, apa namanya, dia miskin, terpaksa berjalan berbatu-batu untuk makan nasi, makanan yang baik seminggu sekali di temple Hari Krishna dekat tempat pengajian dia tu, berjalan berbatu-batu untuk dapat makanan yang baik seminggu sekali masa dia belajar. You see, dia tidak kaya serta-merta. itu dia. Jadi, dan kita dengar juga Steve Jobs ni, dia cerita dalam talk dia tu, dia kata dia telah disingkirkan daripada syarikat apa namanya Macintosh tu oleh staff yang diambil. Dia yang ambil bekerja staff tu. Sebab dia apa yang buat company tu, kan, tiba-tiba dia dibuang oleh orang tu boleh bekerja kan. Jadi apa namanya, itu satu satu tajribah, satu satu mehnah, satu cabaran
Dan beliau amat positif. Dia kata kalau dia tak disingkir daripada Macintosh, kita tak tengok cerita Toy Story, because selepas dia keluar daripada Macintosh, dia pernah ni berkecimpung di dalam animasi dan apa ni membangunkan company yang kita kenali sebagai Pixar, Pixar Incorporation tu, satu company yang pertama di dunia yang yang apa ni yang buat filem animasi yang terkenal. Kalau dia tak buat Toy Story itu, saya rasa teknologi itu rasanya Upin Ipin pun tak, kita tak tengok lagi sekarang. Nampak tak hikmah di sebalik dia kena buang kerja. You see? Dan tapi saya suka Steve Jobs ni sebab dia sentiasa connecting the dots. Dia beritahu kita ni, kehidupan kita, dia connecting the dots always to apa ni in the forward punya condition. Dia tak connect ke belakang. Dia sentiasa connect ke depan. Saya itu dia punya prinsip kehidupan. Itu yang kita kena belajar dengan Steve Jobs. Sama juga dengan Bill Gates. Dan Bill Gates pun sama juga. Dia buat apa Microsoft kan. Dia dua tu tak boleh tak ngam lah. Bill Gates dengan Steve Jobs. Sebab dia satu develop Macintosh, satu develop Microsoft. Tapi dua-duanya adalah orang yang kita patut contohi semangat dia. Semangat dia. Ingat dua-dua tu tak lulus exam tak tamat lah, tidak tamat pengajian lah. Tidak macam tuan-puan, tidak macam kita. Kita tamat pengajian, menghabiskan pelajaran. Mereka tak, mereka tidak bernasib baiklah pada waktu itu. Allah Ta'ala mentakdirkan rezeki mereka tu ikut jalan lain. Jadi kalau kita tengok begitu, begitu globalnya cabaran mereka individu-individu yang kita kagumi, kita rasa macam kita ni benda kita, kehidupan kita kecil sahaja. Kita hanya sekarang ni memilih nak kerja dengan tak nak kerja. Macam tu. Okey, sekarang ni bila sebut pasal kerja, saya nak bawa satu senario ni. Saya nak, sebab ramai orang jumpa saya beritahu tentang unemployment problem. Unemployment problem. Tak ada kerja. Apa namanya, jawatan dibekukan. Okey. Dan daripada maklumat Jabatan Statistik ya Malaysia yang terkini, Mei 2020, sekarang ni kita punya unemployment, pengangguran adalah 5.3% pada Mei 2020. Mac dulu tahun 2020 3.9. Dan 5.7% ni, 5.3% ni pada Mei 2020 ni adalah yang tertinggi dalam 30 tahun. 30 tahun 1989. Jadi okey, sekarang saya nak bawa tengok graf tentang pengangguran di Asia Tenggara. Data ini saya ambil daripada Jabatan Perangkaan Malaysia dan juga Jabatan Perangkaan negara-negara yang terbabit lah. Okey, kita tengok dekat sini, dekat Asia Tenggara sekarang ni yang paling tinggi sekali pengangguran adalah di Brunei. 25% pengangguran, youth unemployment. Malaysia 10%, 10.5%.
Myanmar 1.6%. Sebab rakyat dia ramai kat Malaysia kan. Okay. Indonesia 15%. Filipina 7.5%. Vietnam 7.3%. Laos 17% tengok. Malaysia 10.5%. Thailand half. So Thailand better than us. Singapore 4.5. Yang paling teror sekali ni Cambodia. Ini ada data ni, data yang berlakulah di negara di Asia Tenggara sekarang. So kita apa nama ni, tinggi jugalah dia punya unemployment problem. Agak tinggi 2.5%. Ini adalah fakta yang daripada tadi yang ke apa pengangguran daripada 2010 sehinggalah 2019 dan juga sehinggalah Mei 2020. Ini daripada Jabatan Perangkaan Malaysia. Ya, tengok 2010 ni tengok ada 3.3. Ni kira rate biasalah 3.3 point something ni. Sampai Mei 2020 ni dia naik 5.3. 5.3. Okey. Ingat fakta tadi slide yang sebelumnya, pengangguran yang paling tinggi dalam masa 30 tahun adalah tahun 1989, iaitu 5.7%. Okey. Sekarang saya nak bawa ledas dari tengok zaman saya. Ni zaman tuan-puan ni, sedar-sedari. Ni 5.3 ni. Saya graduate tahun 91, sedar-sedari. Saya graduate tahun 91. Kita tengok ni dia. Daripada tahun 99. Tahun 99. Saya graduate 91. Kira tak apalah. 8 tahun selepas saya graduate 99. Tahun 99 dia punya employment rate tu 3.43. 3.43. Okey. Ini kita sekarang. 3.38 ni yang kita panggil inilah awal. Awal 2020. Ni 3.9, 3.3 ni awal 2020. Okey. 3.38 ni awal 2020. Kan. Masa saya graduate dulu 3.43. Ni 3.38. Maksudnya kondisi percentage peratusan pengangguran zaman saya dulu lebih kurang je sebenarnya. Dengan apa yang saudara-saudari lalui. Dan pada saya, kalau kita tengok sini tahun 2009 ni, ini perang ni. 2009 ni. Ekonomi paling teruk. Pengangguran sampai 3.69. 3.69. Tinggi. Jadi saya tak ada di Malaysia. Saya ada di Perancis. Saya buat postdoc. Saya pergi tahun 2008, balik ujung 2009. Tapi saya balik tu memang inflasinya tinggi. Unemployment dia 3.69. Tapi tak lebih daripada 5. Sekarang ni kita duduk di 5. Kita duduk di 5% tu, 5.3. Mei 2020. Sekarang kita tak tahulah berapa ni tahun 2021 ni. Kita akan tengok Jabatan Perangkaan di istihar macam mana. Kerajaan akan istihar lepas ni. Okay. Mana tahun 89, tahun 89, 89, 85 ni nampak tinggi ni kan. Tahun 89 dia kata paling teruk dalam masa 30 tahun tu. Sini 85, 89 lebih kurang kat sini lah. Sini. Ini tahun 2000 dah. Jadi pengangguran benda yang very
apa namanya, fluctuate. Benda yang sentiasa berlaku. Sebab itu kita bila kepada saya lah, sepanjang saya mengajar di USM, ada lebih kurang 17 batch. Kita ada 18 batch bio perubatan, daripada batch yang pertama, pioneer Dr. apa, Prof. Madia, Dr. Nurul Asma, Prof. Madia, Dr. Hemizi. Orang-orang lama tu, first batch. So, zaman tu lagi tu. Saya tengok, very colourful. Saya masih ingat lagi, mereka memang firm. Mereka keluar daripada USM pada waktu tu. Walaupun ada kerja dan sebagainya, dia tak nak kerja. Dia nak sambung belajar masa tu. Dan begitulah, dia komit. Komitmen. Itu yang saya nak sentuh lepas ni. Ini pengangguran. Sekarang ni, saya nak semua sedar-sedari faham bahawa pengangguran ni adalah satu fenomena. Fenomena yang kita tak boleh nak menidakkan. Dia akan berlaku. Dia akan ada. Cuma tinggi rendah sederhana itu saja. Yang kita apa, ambil kira. So how to deal with this? Kepada saya, bagi saya, semuanya adalah bergantung kepada apa yang anda nak dalam kehidupan. Sama seperti Bill Gates, sama seperti kita punya kawan apa, mendiang Steve Jobs. Apa yang mereka nak di dalam kehidupan. Okay. Saya senaraikan kat sini, ada beberapa perkara dalam kehidupan kita yang datang kepada kita, yang you dapat selepas you graduate. Ada yang you all dapat offer, kan? Macam yang pandai-pandai lah, yang CGPA 3.7, 3.8, you dapat offer, kan? Offer datang kepada you, apa namanya, untuk sambung postgraduate, dengan scholarship-nya, dengan research grant-nya, funding. Tapi tak semua orang bernasib baik begitu. Ada juga orang yang tak dapat. Itu satu. Yang kedua, interest. Ini penting. Minat kita ni. Kerana minat ini ramai orang berjaya kerana minat. Kalau kita tengok seniman-seniman kita, apa namanya, kita punya sastrawan, kita punya tokoh-tokoh akademik, dia segalanya, kalau kita dengar dia punya, kalau kita baca dia punya kronologi kehidupan, kalau kita baca biografi mereka, rata-rata mereka mendasari kehidupan mereka tu berdasarkan minat mereka sebenarnya. Datuk Profesor Kutik Kim, ahli sejarah terkenal, seorang pakar sejarah. Kalau kita tengok, belajar sejarah ni ialah benda yang kita tak boleh nak jual pun. It is not applied science ke, ataupun something that you can fabricate and pattern, and you can, you know, put somewhere, you know, on the shelf, and you can sell, make money, and so on so forth, kan? Tapi beliau adalah seorang tokoh yang tersohor di dalam persejarahan apa namanya, sosio politik, sosio ekonomi. Apa namanya, bukan setakat semenanjung Malaysia, tetapi juga Nusantara. Dia boleh cerita
Berarti kalau kita dengar Datuk Ku K. Kim cerita pasal sejarah, kalau you all ada kesempatan, memang menarik. Sebab ulasan beliau, ilmu yang ada yang pada beliau itu seolah-olah hidup. Macam you nampak lah. Hantuah tu duduk bersilat ke apa ke macam tu lah. itu interest. Itu yang saya tekankan. Okey. Dan yang ketiga kat sini, ada juga di kalangan kita, bila kita habis belajar, things that must be done. Yang kena buat dulu. Nak kahwin dulu ke, contohnya lah. It must be done. Ya, kalau tak kahwin, tak boleh hidup. Dia kena kahwin dulu. Things that must be done. Ataupun pergi Mekah. Ada kawan saya. Lepas graduate, dia nazar dia tu, aku nak pergi Mekah. Pergi Mekah. Ada. Ada juga things that must be done ni. Selepas dia graduate, terus dia buka bisnes. Ada juga. Sebab dia memang dia nak buat benda tu. Okay. Yang keempat, things that need to be done first. Ada juga orang yang lepas graduate, dia kena buat benda ni dulu. Benda lain datang belakang. Yang ini dulu dia kena buat. Yang need to be done first. Contohnya, ramai di kalangan kita, pemegang apa PTPTN. So, dia kena bayar dulu hutang. Yang ini kena bayar dulu. Contohlah, ini contoh. Jadi, things that need to be done first. Tapi, ada juga, selepas graduate tu, kita fikir tentang tanggungjawab. Contohnya, kita anak sulung. Kita anak sulung ada 6 adik-beradik. Ada pun 8 adik-beradik. Adik-adik kita semua dalam apa di college, ada ambil SPM dan sebagainya. Jadi rasa tanggungjawab. Selepas daripada bergraduate, aku kena kerja. Macam mana pun aku kena kerja. Kalau aku belajar pun, tak ada gaji. Macam itulah. Maksudnya, rasa tanggungjawab. Okay. Ini adalah benar-benar lah choices yang kita terpaksa lalui. Dan yang seterusnya, yang nombor 6-nya, opportunity, peluang. Peluang. Peluang ni macam ni. Tiba-tiba bila you habis graduate tu, you masuk palapis lah contohnya. You ada tauliah. Pegawai simpanan tentera darat. Tiba-tiba berlaku apa nama ni? Situasi yang mencemaskan dan anda dipanggil untuk berkhidmat. Dapat komisen terus jadi officer dalam apa regimen Wataniah. Jadi itu opportunity. Ramai di kalangan sedar-sedari yang graduate dalam diploma nursing sekarang dan juga ijazah nursing ataupun diploma medical assistant. Sekarang ni, dalam keadaan sekarang COVID-19 ni, semua mereka dapat kerja. Kenapa? Kerana kerajaan memerlukan ramai frontliners untuk menghadapi wabak pandemik COVID-19. Itu kita panggil opportunities. Peluang. Dan benda ni, dia datang. Dia datang di dalam kehidupan kita. Dan akhir sekali, saya letak kat situ tawakal. Itu kita penting sekali dalam kehidupan kita ni, kita kena ada tawakal. Apa-apa yang kita buat tu, kita kena ada serah kepada Tuhan. Keputusan tu, serah kepada Tuhan. Ikut kepercayaan lah. Bagi saya seorang Muslim, saya bertawakal bahawa setiap apa yang saya lakukan itu adalah
apa namanya untuk kebaikan masa depan saya. Tawakal kita perlu ada itu. Okay, tak boleh kita buat sesuatu tu sembrono saja. Kita tak betul. Kita kena ada sandaran kita. Berstrategi. Sebab itu apabila kita berlaku kegagalan di dalam kita punya attempt untuk berjaya, bila kita sandarkan kepada ketuhanan ataupun qada dan qadar, tawakal kita tu, maka kita akan bersyukur. Macam tu. Kan? Itu penting pada kita. Okey, sekarang. Seorang graduate, yang pertama sekali, kita sebelum kita buat decision apa-apa, kita kena cari mentor. Mentor ni, dia boleh orang yang berusia daripada kita, cikgu kita, guru kita, ataupun pensyarah kita, ataupun penasihat akademik kita, seorang yang dapat memberi kita pedoman. Ini penting sekali. You kena cari mentor. Selepas you graduate tu, you kena tanya orang yang lebih tahu. Sebab banyak perkara dalam kehidupan ni, kita sebenarnya tidak tahu. Apa nama ni, sedari hidup 24 tahun dah sekarang. 24 tahun ataupun 25 tahun. Syahir muda lagi. Tapi 25-24 tahun tu, itulah pengalaman kita yang kita telah lalui. Jadi kita boleh share dengan adik-adik kita dan motivate mereka dan sebagainya. Tetapi untuk kehadapan, kita tak tahu sebab kita tak lalui. Kita boleh cerita tentang choice untuk pilih subjek-subjek XPM ataupun matrik. Nak masuk matrik program apa nama ni? Apa dia panggil? Program 1 tahun ataupun program 2 tahun. Nak ambil 5 subjek ke, nak ambil 4 subjek tinggal 1 dan sebagainya. Kan, kita boleh cerita sebab kita dah lalui. Tapi di harapan kita, kita tak tahu. Sebab kita tak lebih lagi, kita pun tamat bachelor. Sebab itu kita perlu ada mentor. Okay? Dan setiap daripada kita, sedar-sedari, mesti tentu ada penasihat akademik. Gunakan mereka ni. Saya yakinlah you all ada penasihat akademik yang berkaliber. Bukan calon-calon orang, semua ada PhD. ESM semua pensyarah wajib ada PhD. Jadi bincang mereka tentang direction. Direction, minta mereka bagi pandangan. Minta nasihat. Kalau mereka tu seorang yang cekap dalam sesuatu bidang, suruh diajar kita. Sebab kita ni di kampus, macam saya selalu cakap lah dekat you all, tahun 1, tahun 2 dulu, bila saya bagi talk, saya selalu beritahu bahawa dalam kita belajar, dalam kehidupan kita, ada 4 tahun yang kita panggil the golden time. Kita akan lalui dah 4 tahun ni. Itulah saja 4 tahun yang you akan rasa seronok betul-betul. Iaitu 4 tahun di ijazah pertama belajar di universiti. Kalau you buat ijazah kedua, master ke PhD ke, ataupun you buat apa pun lepas tu, tak sama dengan yang 4 tahun tu. Lain. Jadi masa 4 tahun itulah yang penting, yang kita perlu gilap, yang kita perlu tatang sepenuhnya. Kan? Jadi kalaulah kita ada mentor, kan, kita boleh kita tahu
dia cekap dalam satu aspek. Kita minta dia ajar kita macam mana nak buat ni, nak buat ni. Kan? Satu perkara yang saya ingin kongsikan dengan saudara-saudari adalah saya diberi amaran oleh profesor saya semasa saya keluar daripada universiti dahulu, sebab saya tamat pengajian 4 tahun. Profesor saya beritahu kat saya, Syahrul, kamu kalau kamu nak tahu apa yang aku ajar dalam kelas selama 4 tahun tu, kejuruteraan genetik 1, kejuruteraan genetik 2, molekular biology 1, molekular biology 2, mikrobiota genetik 1, mikrobiota genetik 2, satu habuk pun you tak akan guna dalam kerja you nanti. Dia cakap terang-terang, betul dia cakap. Bila saya keluar masuk kerja tu, saya kena buat benda-benda yang satu pun tak ada dalam syllabus yang diajar untuk saya berkhidmat dalam perkhidmatan awam pada waktu tersebut. Saya masih ingat saya diminta untuk membuat teks ucapan Perdana Menteri untuk perasmian Institut Bioteknologi Haiwan Kebangsaan di Jerantut. Ketua pengarah call pengarah. Pengarah cari saya lah sebab dia tahu saya biotek. Ni nak tulis teks untuk Perdana Menteri. Apa program tu besok? Kan? Just imagine macam mana saya selesaikan masalah tu. Nampak tak? Situasi itu menunjukkan bahawa apa yang berlaku, apa yang kamu lalui dalam kehidupan di kampus tu sebenarnya adalah part of the training saja. Sebab itu saya selalu tekankan kepada semua pelajar, selain daripada cemerlang di dalam subjek-subjek yang diambil akademik, yang diambil subjek-subjek di dalam kelas, kita juga mesti cemerlang dari segi saksiah, dari segi interaksinya, kebolehan berbicara, kebolehan bertoleransi, benda-benda macam tu. Mesti cari peluang. Sebab di universiti ni kita panggil Menara Gading, tempat pertemuan segala ideologi. Kita ada mereka yang sosialis, kita ada mereka yang kalau zaman saya dulu yang komunis pun ada. Sosialis jangan cakap. Kalau dalam dom saya, tu kita duduk 8 orang. 6 orangnya adalah daripada Indonesia. Indonesia negara republik. Mereka Pancasila. Dia tak ada macam kita rukun negara. Jadi bagaimana untuk beradaptasi dan sebagainya, ia banyak mengajar kita untuk menjadi seorang yang lebih berketerampilan. Itu sebenarnya kematangan dan juga aspek-aspek Menara Gading tu yang kita panggil berada di Menara Gading tu. Jadi benda-benda itu yang kita kena letak dalam diri kita. So pada waktu tersebut kita belajar budaya, kita belajar toleransi, kita belajar adaptasi, kenal orang dan sebagainya. Jadi ini penting, cari mentor untuk latih kita bincang what is next. Anda ada 6 bulan lagi. 6 bulan sebelum tamat pengajian. 3 bulan praktikal. Lepas tu 3 bulan lagi tu tunggu senet. Tunggu senet. Harap-harap boleh konvo secara bersemuka lah kita, insyaAllah. Cari mentor. Yang kedua, try and error. Uh,
Bila kita, saya bagi satu contoh. Bila kita tamat belajar, semasa saya tamat belajar dahulu, ramai pelajar-pelajar yang cemerlang, sederhana cemerlang, memohon untuk melanjutkan pelajaran masters dengan PhD lah. Pada waktu dulu tak ada PhD, semua kena sambung masters. Sekarang ni kita ada fast track. Pelajar-pelajar first class 3.67 ke atas, kamu boleh memohon untuk buat PhD terus, tak ada masalah. Jadi ramai di kalangan kita yang sambung belajar. Jadi bila kita sambung belajar ni, kita sebenarnya memperjudikan. Bila kita sambung belajar, sebenarnya kita try and error. Kita tak tahu lepas kita belajar tu apa. Apa yang menjanjikan career ataupun habuan. Ada orang kata lepas master akan dapat beasiswa, pergi sama PhD, pergi luar negara, pergi Jepun, pergi Korea, pergi United Kingdom, di US, macam-macam. Ini adalah aspek-aspek try and error. Sebab itu bila saya cakap tentang kehidupan, mudah hidup kita hidup kalau kita tahu masa depan. Masalah sekarang ni kita tak tahu masa depan. Okey. Jadi sebab itu kita kena tengok benda kita nak buat tu, kita kena tengok. Dan bagi saya, pengalaman saya dan pengalaman mereka-mereka yang terdahulu daripada saya, seperti mana yang saya bagi contoh tadi lah. Bagaimana susah sekalipun, you try and error, susah sekalipun. Kalau you minat, susah macam mana pun, kacang. Itu. Situ duduk dia. Sebab itu saya concern sangat. Saya amat mengambil kira tentang minat pelajar. Bila pelajar datang jumpa saya nak sambung master ataupun PhD, saya tak tanya dia CGPA. Saya akan tanya dia, you minat buat apa? Sebab saya tahu dah, kalau CGPA you rendah ke tinggi ke, ia tidak mendatangkan apa-apa makna kepada saya. Tetapi minat you itu yang amat-amat penting. Sebab bila anda buat komitmen terhadap penyelidikan, anda sebenarnya membuat komitmen untuk menyelesaikan masalah. Jadi masalah ini tentulah sesuatu yang sukar. Tidak ada kalau masalah itu bukan sukar, kita tak panggil dia masalah. Okay, so itu dia. So try and error, do not start because it is easy. Start because it is worth trying. Saya rasa saudara-saudari lebih berkuah berbanding dengan saya. Kerana saudara-saudari antara pelajar yang terpilih untuk masuk ke universiti. Dan saya yakin saudara-saudari CGPA pun 3 ke atas kan. Zaman saya belajar dulu, pelajar terbaik sekalipun Kiong Suntik, saya ingat lagi nama dia. Dia pun CGPA tak sampai 3 pun. 3 lebih sikit lah, macam tu lah. Second class apa? First class tak ada zaman saya. Tak ada first class. Zaman saya dulu, sebab kita interconnected between faculty dengan school-school yang berbeza. Kalau biotechnology contohnya, saya ambil paper immunology, saya terpaksa ambil paper immunology di School of Medical Science. Duduk sekali dengan budak-budak medik. Jadi kalau saya fail subject immunology, saya kena tunggu ulang satu tahun. Tunggu budak medik yang baru
yang baru masuk duduk sekali dengan dia. So kita tak boleh fail. Sampai begitulah cerita zaman saya dulu. Zaman selesai ini sekarang ini bertuah kerana kita ada subjek immunologi di school kita sendiri. Kita tak tumpang orang dan sebagainya. Jadi itulah ceritanya. Ada background sikit. Okay. Jadi kembali kepada cerita saya tadi. Saudara-saudari lebih bertuah dan mesti apa yakin bahawa you can do better. Ha, macam tu. Okay. This is try and error. Yang last kali untuk sesi ni, kita kena belajar daripada mistake. Tak ada orang yang tak pernah buat mistake. Dalam kita hidup ni ada banyak banyak kali kita buat silap. Kerana apa? Kerana silap itulah sebenarnya guru yang terbaik. Okay. Saya sendiri pun banyak buat silap. Macam-macam silap yang kita telah buat. Terutamanya kalau kita sedari mengambil keputusan untuk sesuatu tindakan. Kadang-kadang kita ambil keputusan yang tidak tepat. Dan maaflah kalau saya boleh kongsikan pengalaman saya, kalaulah dikatakan 100 gundal, 80 gundal yang saya ambil keputusan tu adalah tidak tepat. 20 gundal saja yang tepat dalam kehidupan. Dan kebanyakannya adalah begitulah keadaannya. Dan saya rasa saudara-saudari pun akan rasa benda yang sama. Walaupun saudara-saudari dapat se-GPA 3.7, walaupun saudara-saudari dapat poplet, sebab sifat kita ni adalah kita panggil lupa. Manusia ni adalah insan. Kan? Insan. Insan ni sifat dia lupa. Jadi oleh kerana kita mudah lupa itulah kita mesti belajar daripada kesilapan. Okey, saya berhenti di sini untuk ceritakan untuk berceloteh sedikit tentang peluang. Kenapa saya memilih career path di dalam research? Ada orang yang nak kaya. You faham tak? Okay, saya akan matikan. Ini stop sharing. Okay. Ada orang, dia nak kaya. Hidup dia, dia nak kaya je. Dia tak nak benda lain, dia nak kaya. Jadi dia akan buat sesuatu untuk jadi kaya. Dia akan kerja, dia akan siang malam dia kerja untuk jadi kaya. Bagi saya, saya bukan tak nak kaya, tapi saya lebih kepada minat. Kaya tu nak juga, kalau boleh nak juga kaya, tak ada orang yang tak nak kaya. Kan? Tapi saya lebih kepada minat. Sebab itulah saya buat keputusan untuk sambung belajar. Tapi saya berada di dalam kondisi yang tidak selesa. Kerana zaman tersebut, pelajar first class tak ada. Best student pun second upper je. Macam 3.2, 3.3. Jadi macam mana saya tak boleh saya kalau nak sambung master saya kena bekerja. Sebab itu tempat saya bekerja. Tempat saya bekerja. Jadi memang agak sukar bila kita terpaksa menganggur. Setahun saya menganggur. Tahun 1991 saya graduate. Dan
dapat kerja tahun 92. So between that time tu saya kerja macam-macam. Tapi saya pastikan apabila saya kerja tu saya bersandarkan kepada minat dan saya kutip aspek-aspek ilmu di dalam bidang yang saya minat itu supaya ianya boleh dijadikan kita panggil sesuatu yang diperlukan oleh jabatan ataupun oleh institusi. Saya ada satu pelajar cemerlang, first class student, nama dia John Tick. Dia graduate dua bayar perubatan juga, bayar perubatan tahun 2016. Dia graduate tahun 2016. Sekarang beliau adalah seorang pemilik syarikat hartanah. Semasa beliau dia buat FYP bawah saya. Dan saya nampak beliau ni pelajar cemerlang lah. John ni memang cemerlang lah. Apa yang dia ambil memang A lah. Dia tak main B plus ni, memang A. Ketika A plus, A. Jadi apabila saya tanya dia, offer kat dia untuk sambung PhD. Masa tu kita cadang untuk dia ambil RIKEN IPA program untuk pergi ke Jepun sambung PhD dekat RIKEN. Beliau beritahu kepada saya bahawa beliau sebenarnya beliau nak kaya. Beliau dah letih dah hidup dalam keadaan yang susah sebab beliau ada biar anak sulung, beliau ada adik yang ramai dan bonda mak dia ibu tunggal kematian ayah. Jadi beliau beritahu saya, John beritahu saya, dia kata doktor saya perlu kerja. Dan saya masih ingat lagi kerja pertama beliau adalah dekat Lawyat. Kalau yang Lawyat kat KL tu, kalau pergi nak beli komputer dan sebagainya, dia duduk dekat kaunter tu. Ini first class student ni. First class student biomed. Ha, for flat juga. STPM pun for flat. Jadi, apa yang saya nak beritahu kepada saudara-saudari, nak kongsikan kepada saudara-saudari. Beliau firm. Apa nama ni, berpegang dengan buhul-buhul dengan prinsip untuk menjadi seorang ahli perniagaan yang berjaya daripada seorang jurujual di syarikat komputer, lepas tu jadi jurujual mobile phone dekat KL Central. Lepas tu dia kerja kat KL Central. Saya kalau saya pergi KL naik flight, saya akan pergi ke KL Central untuk jumpa dengan John. Pada waktu tu tak ada lagi ni Huawei apa semua ni, tak ada lagi. Masa tu iPhone je. Saya akan pergi jumpa dia lah kalau nak update apa-apa. Sebab dia memang mahir. Dia fast learner. Budak first class ni otak dia bergeliga. Memang dia tahu semua in and out penami mobile phone dan sebagainya. Lepas tu dia kumpul duit, dia untuk buat hartanah, jual kondominium. Masa tu Malaysia tengah buat tourism Malaysia tengah mewawarkan promotion untuk Malaysia as a third and second home for foreigner masa tu. So ramai pelancong-pelancong daripada Jepun, daripada Korea, daripada China datang untuk beli apartmen di KL dan dia buat duit banyak. itu John Tay. Jadi itu satu contoh
Saya ada berpuluh-puluh contoh yang saya boleh share dengan you all tentang bagaimana mereka boleh berjaya di dalam kehidupan. Cuma sekarang saya tak puas hati sebab dia tak kahwin lagi. Dia WhatsApp dia bila nak kahwin ni. Jadi itu cerita dia. Okey. Sekarang ni saya nak berdiskusi. Saudara-saudari ada tak nak tanya pandangan apa, where to go, what to do, bidang-bidang dan sebagainya. Terbuka. Wajar tak nak sambung masters atau PhD? Ada future tak? Saya bagi satu senario. Saudara-saudari mungkin tahu bahawa rakan-rakan, teman-teman seperjuangan dekat sekolah sebelah perubatan, mereka pun kalau keluar nanti kerja kontrak pegawai pegawai perubatan grade 41 kontrak selama 3 tahun. Sekarang ni tak ada. Tak ada dah jawatan tetap perkhidmatan awam. Kalau kalau saya nak kerja tetap, saya kena masuk polis, masuk angkatan tentera Malaysia, custom diraja, SPRM, tu bolehlah. Yang tu tetap. Kalau bidang-bidang ikhtisas yang lain, setakat ini yang saya tahu kebanyakannya tawaran yang dikeluarkan adalah kontrak selama 3 tahun. Itu dia. So, ramai yang tanya saya apa yang perlu dibuat. Kan? So, dia ada dua pilihan. Jujur saya katakan bahawa saya tidak berada di dalam situasi yang selesa untuk menjamin, untuk kata bahawa oh you pilih ni you akan dapat ni, you pilih ni you akan dapat ni. Saya tidak ada kita panggil apa apa tidak ada ke tahap tu. Apa yang saya boleh bagi adalah cadangan dan juga kemungkinan-kemungkinan. Semasa zaman saya, jawatan kerajaan adalah jawatan tetap, tetap dan berpencen. Bila ada kekosongan, mereka akan buka. Untuk zaman sekarang, saya melihat apa namanya, anda mesti lebih berstrategi. Yang pertama, anda mesti tahu hala tuju negara ke mana. Dia nak buka, nak pakai bidang apa? Itu dia. Kan? Syarikat ni nak buka ni, dia nak pakai bidang apa sekarang? Sebab itu saudara-saudari mesti sentiasa mengikuti apa namanya pengumuman kerajaan, bajet dan sebagainya. Sebab dalam semua tu, dalam bajet kerajaan dan sebagainya, dia akan menyenaraikan peruntukan-peruntukan untuk bidang-bidang yang tertentu. Daripada bidang itulah yang kita boleh gunakan untuk menyasarkan ke mana hala tuju. Kalau kita tengok tahun ini ya, tahun ini negara lebih memerlukan data sains. Mereka dalam bidang bioinformatics, dalam bidang sains data, pemprosesan big data. Itu bidang yang diperlukan. Lepas tu apa namanya, kecerdikan buatan, artificial intelligence. Okay. Dan kombinasi
kombinasi di antara semua tu, nanoteknologi. Itu bidang-bidang yang kita panggil yang ke depan. Jadi saudara-saudari harus berfikir bagaimana untuk memupuk minat ke arah itulah. Kalau nak sambung apa, nak sambung pengajian dan sebagainya. Kerana bila kita tamat pengajian, kita boleh berkhidmat dengan dengan kerajaan, dengan institusi-institusi, agensi-agensi kerajaan. Adapun company-company yang memerlukan, sebab company di Malaysia dia bergantung kepada peruntukan kerajaan. Syarikat bioteknologi contohnya di Malaysia, dia akan buat plan dia punya pengembangan perniagaan berdasarkan kepada peristiharan-peristiharan, geran-geran penyelidikan di dalam bidang bioteknologi. Sebab tu saya mesti, itu yang pertama, mesti tahu kerajaan nak pergi ke mana alat tuju. Tapi ada juga ada juga orang yang dia minat sangat dalam bidang tu. Dia minat sangat dalam bidang tu. Ada nak cakap, nak tanya? Anybody want to ask questions? Kalau tak ada, tak apa. kalau contohnya, saya bagi saya contoh bidang in vivo, kajian in vivo. Ramai di kalangan kita yang buat test animal, buat test animal. Dan kita ada banyak pakar-pakar dalam bidang ni. Dan kita minat sangat bidang tu. Tapi kita bimbang bila kita menjurus dalam bidang tu untuk master, untuk PhD, nanti bila kita keluar nak kerjanya sukar. Jadi saya lebih kepada yang aspek tadi yang saya cakap, minat tadi. You see, kerja ni sebenarnya benda yang berkaitan dengan apa, masa depan. You tak boleh nak baca. Jadi sebab kalau you buat masters dengan PhD contohnya, along the line you buat masters dengan PhD tu, you akan kenal orang, you akan jumpa dengan salesman, you akan jumpa dengan profesor daripada University New South Wales, you akan jumpa dengan foreigners daripada University Oxford yang akan always contact your supervisor dan sebagainya. Then benda tu dia akan buat you jadi mature tau. That's how we develop our career path. Jadi tak semestinya bergantung pada kerja kerajaan. Itu yang saya sokong kalau kamu nak buat juga pengajian apa ni, walaupun tak ada kerja dalam bidang kamu tu. Saya sokong. Sebab apa? Sebab yang pertamanya, kita tak tahu masa depan kita. Yang keduanya, dengan kita menggarap minat kita, kita akan menjadi cemerlang. Mungkin kita jadi yang terbaik di Malaysia. Dan pada waktu tersebut, dia akan memberi manfaat kepada kita. Ada nak tanya? Ada yang nak berkongsi? Saya bagi masa 15 minit lagi. Jadi kalau tak ada, bagus. Pelajar-pelajar cemerlang ni dia ada plan yang bagus. Which is good. Tak apa.
apa namanya, kita nanti kalau perbezaan kerja di luar negara dan di dalam negara. Okey. Ada dua aspek bila kita cakap nak kerja luar negara, nak kerja dalam negara. Semasa saya tamat pengajian saya, PhD saya, saya dapat tawaran untuk bekerja di luar negara. Tapi kita orang Malaysia ni, we are very close with our families. Kita tanya mak kita, ayah kita, tentulah mereka tak setuju. Jadi tu yang saya decide untuk bekerja di dalam negara. Tapi di dalam suasana ekonomi sekarang, yang mana seorang itu dipisahkan walaupun berada di luar negara dengan satu flight saja, ataupun dua flight saja. So bergantung kepada kemampuan anda untuk adaptasi dengan situasi tersebut. Ada orang kerja di luar negara tapi dia duduk dekat Chicago. Dekat Chicago. Saya ada student, my research assistant kan dekat Chicago. Dia dah 4 kali buat postdoc. 1 kali dekat UK, 3 kali dekat US. Sekarang ni dia kerja sebagai saintis di sebuah syarikat di Chicago. Dia hanya balik kahwin saja. Sebab dia Hindu. Susah nak cari yang sama makan dan sebagainya. Sebab dia seorang yang alim lah, dia ikut. Dia vegetarian dan sebagainya. Memang seorang Hindu yang betul-betul apa namanya, taat pada agama. So dia balik kahwin saja dengan orang apa, dengan dia punya pilihan mak dia di Gombak. Dia bawa ke Chicago dan untuk hidup di sana. Dan saya nampak dia okey, tak ada masalah. Mak dia dekat sini pun boleh pergi ziarah. Mereka dekat US 2 kali flight saja, sekali pergi Washington, sepatutnya ada 1 flight lagi pergi ke apa namanya, Chicago tempat dia tu. So bergantung pada keadaan kemampuan anda untuk beradaptasi di luar negara dan di dalam negara. Namun saya pernah berada di luar negara. Memanglah berada di luar negara ni indah. Indah, main salji. Kita boleh pergi ke Switzerland dekat Matterhorn, ambil gambar dekat apa namanya, puncak gunung Alps yang cantik dan sebagainya. Dan lepas tu masuk dalam Facebook, letak gambar. Anak-anak pun cakap Inggeris macam Mak Saleh. Jadi memang menariklah berada di luar negara. Cumanya sebab kita coloured, kita orang Asian. Kita orang Asian. Jadi bila kita berada di luar negara ni, kalau negara tu negara Eropah ataupun negara-negara yang Caucasus ni, mereka, kita hidup sebagai orang Asian di negara mereka lah. Macam tu. So bergantung pada kita bagaimana kita untuk buat adaptasi. Setengah-setengah negara, mereka mengalu-alukan kehadiran orang Asia. Setengah-setengah negara, mereka kurang menerima orang Asia. We have to live like a second class citizen lah. So it depends on where you want to go. Kalau nursing, mereka pergi ke Saudi, Jordan, Emirates. Yang tu tak ada apa kita panggil, tak ada beza dengan Malaysia. Ni maksud saya yang luar negara, yang di Eropah, di negara-negara Amerika. Tapi kalau ke Jepun, ke Korea, masalah bahasa lah. Saya setuju kalau sedari-sedari nak bekerja di luar negara, sebab kalau saya pergi conference, saya ada tempat untuk pergi minum air. Biasa saya pergi cari student saya je kat Jepun, ramai. Mai Sarah ada kat sana, Goh ada kat sana. Ramai dekat Jepun. Kalau dekat Korea, setakat ni, siapa ya? Korea kat Taiwan, Wendy ada lagi.
Wendy graduate tahun 2013. Wendy. Dia kerja dengan syarikat yang buat antibody dekat Taipei. Taipei, Taiwan. So itulah dia jawapan saya. Bekerja luar negara, seronok dan mencabar. Ingat di luar negara tak ada jawatan tetap. Semua kontrak. You are going to be rewarded as what you are. Macam itulah. Kita di Malaysia aja ada pension dan sebagainya. Di luar negara hidup macam biasa. You go for your life. Cuma anak-anak seronok lah. Anak-anak cakap bahasa Inggeris, cakap Jerman, cakap bahasa negara tu lah. Seronok lah mereka. Kita jadi duta. Balik Malaysia dapat, kalau nasib baik menang Nobel Prize, dapat jadi datuk. Okay. Saya dah celoteh panjang jadi benda lain. Okay lah. Nampak Syahir pun besok nak present dengan Danish. Dekat simposium. Saya harapkan you all berjaya lah besok. InsyaAllah. Jadi saya ucapkan terima kasih semua. Cari mentor. Jangan lupa cari mentor. Bincang what is next. Dan make sure you attach to your alumni. Always attach to your alumni. Connected yourself to the alumni. Punya apa nama? PIC. Jangan tinggal. Sebab kita di USM, kita konsep kita once you dalam keluarga kita, kita akan latih you sampai you dapat kerja. Itu cara kita latih pelajar. Hidup macam keluarga. Jadi saya ingat itu saja pada hari ini. Saya insyaAllah kita jumpa di celoteh-celoteh saya yang lain. Terima kasih banyak kerana sudi dengar dan saya akan matikan rekod. Stop recording.